mendapatkan penunggu dari nilai tulis di underscore V, lalu tulis komen, lalu garis bawah blok, dan waktunya oke, kita dapat lihat dulu itu sudah penunggunya. Oke, kalian gali satu kali ya, kalian taruh dan kalian ubah jadi titik, dan kalian tulis set block block, baru kalian garis ini tidak bakal kalian tulis 4, lalu kalian tulis ini, lalu tulis water, terusnya kalian mau pakai water atau lapan. Terakhir kali ini saya akan menggunakan water, lalu kalian tulis terserah kalian mau 10, 7, 1, dan kalian saya akan membuat atau 0 juga saya pakai 0. Dan yang cut terakhir adalah destroy. Oke, dan selesai. Oke, selesai, dan kalian tinggal pasang lever dan kalian jongkok kayak ini, kalian taruh di sini. Oke, dan sudah, dan jadi seperti ini guys. Oke, kalian bisa pakai banyak sampo ya, kalian bisa pakai mandi ya, terserah kalian. Oke, dan sekian tutorial kali ini saya buat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.